Okey, kenapa kalau pakai zipat mesti orang suruh pasang switch on off? Sebab apa? Okey, jawapannya simple, terutama untuk player LC kan. Sebab apa? Dia nak jimat bateri, itu je. Sedangkan nak pasang zipat dekat motor LC pun kau kena buat direct current, tarik lagi satu api untuk kuatkan api. Sebab LED memang kuat makan api. So untuk nak selamatkan condition bateri korang, kokot kalau selagi kalau kokot bateri korang ada masalah, kalau main korang ada masalah ke tak dapat recharge dengan baik, so at least beli off, ada si on off, pakai hanya perlu je. Tapi kalau status motor korang, kalau magnet, bateri apa semua tak ada masalah, tak ada isu benda ni. Cuma nak elakkan benda tu. So main dia lebih kepada nak jimat bateri. Cakap pasal zipat kan, untuk sale clear gudang kita kan, kita dah restock eh. Kita dah restock balik lampu-lampu zipat kita ni. Tak banyak kita restock, dia terdapat sikit dalam 50 biji je. Untuk habiskan dalam sampai bulan 12 ni lah. Ni semua sebab terlampau banyak permintaan. So terpaksalah kita restock. Apa yang dapat dalam sale clear gudang tu untuk zipat. Lampu zipat siap dengan relay adjustable dia dengan switch on off sekali lah. One set semua, harga berapa? RM145. Kau boleh tengok lah. Sebelum habis lagi, korang clearkan cepat. Itu hari berapa biji? Berapa puluh biji? Dalam masa sehari, dua hari dah habis. Gila korang ni. So yang paling penting apa? Rempit, otak tak kosong. Thank you guys.